Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Hamim Ade Saputra dipercaya sebagai koordinator peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2023 di SDI Dianidaktika. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan kita hari ini adalah untuk membangun ingatan kolektif bangsa agar dapat mengugah kesadaran masyarakat, terutama siswa-siswi, untuk mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur dari para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Indonesia. Kita tidak mungkin bisa berada di hari ini menghirup udara kemerdekaan. Kalian bebas bersekolah, bebas main tanpa takut, tanpa rasa khawatir, tidak ada rasa takut main karena nanti ada sesuatu seperti perang dan sebagainya. Itu berkat jasa para pahlawan kita. Dan alhamdulillah juga hari ini diisi juga oleh paduan suara yang dipersembahkan oleh putra-putri dari SDI Islam di Dianidaktika. Pahlawanku gagah berani, pembela bangsa dan sejati. Semangatmu berjuang dan semangat tergerak. Jayalah oh jaya Indonesia. Alhamdulillah hari ini anak-anak terlihat sangat antusias karena dapat melihat bapak ibu gurunya berperan sebagai pahlawan, ada yang sebagai penjajah, ada yang sebagai rakyat. Alhamdulillah sekali mereka sangat antusias, mereka sangat bersemangat, riak dan histeris ketika adegan-adegan yang seperti tembak-tembakan atau adegan perang. Dalam peringatan Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tahun ini, kami berharap bahwasanya semangat perjuangan yang tak kenal lelah yang dilakukan oleh para pejuang akan terus mengalir kepada diri kita dan kepada anak-anak tentunya. Karena semangat tersebut adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih terang. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pertiwi.